Kenapa sih orang baik ujung-ujungnya selalu disia-siakan? Kenapa sih orang baik selalu jadi opsi kedua bahkan jadi opsi kesekian? Ingat, orang baik digituin agar mereka sadar bahwa nggak semua orang bisa bertahan. Nggak semuanya akan selalu di sini. Kesabaran emang nggak ada batasnya. Tapi kapasitas kita sebagai manusia itu yang terbatas. Iya, perasaan itu luas. Tapi kadang ia jadi begitu sempit dan sangat kecil kalau lo udah masukin seseorang. Apalagi seseorang yang salah. Jadi kalau dia cuma bisa bikin hati kamu sesek, bikin kamu sering nangis, kamu kurang bahagia dan gak enjoy sama hidup kamu sendiri, kamu tahu kan harus ngapain.